Orangnya banyak, suaranya kurang kompak. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu ussalaman ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kepada para alim, para ulama yang saya taati, dan kepada seluruh jamaah pengajian Masjid Nurul Mukminin, semuanya sehat. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang salat adalah tiang agama. Mau dengar gak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, wa man naqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hatamaddin." Yang artinya, salat adalah tiang agama. Sebuah cerita, ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang yang memukuli kepalanya sendiri sampai pecah. Kemudian dipukul lagi, pecah lagi, utuh lagi, begitu seterusnya. Karena apa? Ayo, itu karena dia selalu menunda-nunda sholat. Pak, Pak, oh, sholat itu cuma sebentar loh. Jadi kalau orang berat melaksanakan sholat, itu temannya setan. Karena setan selalu mengusikin manusia agar tidak sholat. Yang ibu-ibu dibisikin sama setan, gak usah sholat, matikan dan nasimu gosong loh. Bukan bebe pun juga begitu, dibisikin sama setan, gak usah sholat, malam minggu tang rame loh. Masya Allah, saya prihatin sekali. Hadirin rahimakumullah, sholat itu dapat mencegah perbuatan kecemukan. Kalau orang sholat masih suka maksiat, judi oke, togel oke, mabuk oke, berarti sholatnya itu ada yang gak beres. Betul gak? Hadirin rahimakumullah.
ala Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat dan berkah. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Apabila ada kata yang salah, jangan laporkan pada polisi. Wabillahi taufik walhidayah.